Yang namanya jajanan tuh selalu ada yang baru. Nah, yang baru kali ini itu akan bahas tentang jajanan kekinian. Kita mulai dari si cumi-cumi jumbo. Kalau biasanya cumi dimasak saus padang, goreng tepung atau saus lada hitam, nah yang satu ini baru, cumi utuh disulap jadi sate. Diberi nama Master Squid, sate cumi ini disajikan dengan beragam pilihan bumbu. Ada salt and pepper, barbecue, seaweed, dan green onion. Satu porsi giant squid harganya Rp39.000, sedangkan squiddy meal box-nya Rp35.000. Oh, benar-benar jumbo ya cumi. Gerai jajanan gurih ini buka di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bentuknya yang jumbo ini sukses menarik perhatian pembeli. Ternyata inspirasinya berasal dari jajanan ala street food di Taiwan. Karena bahan dasarnya cumi, yaitu seafood, yang umumnya cuma kita bisa temuin di restoran, kita bawa ini sebagai cemilan. Sudah kenyang? Eits, tunggu dulu. Masih ada lagi jajanan kekinian yang harus banget dicoba. Lokasinya nggak jauh dari sate cumi jumbo tadi. Jajanan kekiniannya itu apa? Jadi jajanan kekiniannya itu perpaduan antara sesuatu yang garing dengan sesuatu yang soft di dalamnya. Mau pilih es krim bisa, atau yang custard juga bisa. Jadi dingin atau nggak dingin, bisa ada semua. Ini dia Sora Krokuan Cho. Jajanan kekinian yang buka September 2017 ini di Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara. Krokuan diisi dengan beragam filling. Isiannya bisa krim atau ice cream. Enak kan? Saya coba dengan krokuan isi krim dulu. Ya, ada dua isian krim yang bisa dipilih. Kalau suka manis, bisa pilih isian Nutella. Namun, kalau nggak mau terlalu manis, ada varian rasa barunya, melted cheese. Gak cuma saya yang suka, namun orang tua juga suka loh. Nah, kalau yang ini isiannya ice cream. Wah, ini kan isinya feelingnya tuh ice cream dan tebal kan. Jadi ada cara makannya ternyata. Daripada alih-alih makannya kayak gini, tadi katanya makannya prefernya kayak gini. Jadi ice creamnya tuh nggak belepotan. Dingin kok. Dan dia nggak semanis yang pertama. Kan kalau yang pertama tadi tuh emang manis banget kan. Kalau ini dia seger-seger gurih gitu loh. Ice cream semangka. Bagian tengah semangka dipotong, kasih riasan seperti biji semangka ini, dan masukin ice cream rasa semangka ke tengahnya. Seger nih. Nah, kalau ini dikenal dengan tampilan toppingnya yang berwarna-warni. Ini dia, koki jenggot. Pisang yang sudah dipotong kecil, digoreng, dan diberi beragam topping. Kan dari-dari saya lihatin ini konsumennya datang sini berganti, tapi nggak bisa habis kan? Ya. Kamu dalam sehari itu bisa habis berapa banyak? Bisa sampai 20 sisir, bisa lebih juga sekitar 2 tandan. Kalau kotak kita kan potong-potong di rumah tuh bisa sampai 5 box besar. 5 box besar. Iya. Dalam sehari itu habis jam berapa itu? Paling malam jam 8, tapi biasanya kita jam 4 sore juga udah habis.
Bentuknya yang mini sehingga mudah disantap sekali hap. Sedap! Si imut pisang ini selalu bikin antri pembeli. Dan akhirnya, oke. Itu panas. Jadi nih, kan kekinian kan? Walaupun pisang goreng seperti pisang-pisang goreng pada umumnya, tapi karena ada toppingnya ini kan, pisang goreng kan gurih ya. Toppingnya tuh manis, enak banget. Oh. Mau makan 4 atau 8? Bisa. Dan kalau mau lebih banyak, bisa beli isi 20 dengan harga Rp65.000. Oke, itu dia rekomendasi jajanan kekinian. Kalau kamu punya rekomendasi segala hal yang baru dan tren, jangan lupa untuk mention @net12 yang baru. Novita Saritan, Ari Priambodo melaporkan untuk Net.